Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Jadwal Liga 1 pekan ke-9 memainkan beberapa laga seru. Persebaya Surabaya akan menjamu PSM Makassar. Persija Jakarta melawan Arema FC. Persebaya versus PSM dalam lanjutan Liga 1 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 18 Agustus 2023. Laga itu kick-off pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah ditangani oleh Uston Nawawi, Bajul Ijo menunjukkan performa positif. Persebaya menuai kemenangan beruntun dengan menaklukkan Bayangkara Presisi Indonesia FC dan Persita Tangerang. Sementara itu, PSM masih tampil naik turun. Dalam 5 pertandingan terakhir, Juku Eja mengemas 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan sekali hasil imbang. Dalam pertandingan terakhir, PSM kalah 2-3 dari Bali United. Persija akan berupaya bangkit di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Macan Kemayoran menjamu Singo Edan, Minggu 20 Agustus, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Arema FC merupakan satu-satunya tim di Liga 1 musim ini dalam 8 pertandingan. Tim asal Malang itu juga kebobolan paling banyak, sudah kemasukan 20 gol. Persija mempunyai kesempatan besar untuk menang. Tim Oranye juga belum kalah di kandang dengan catatan 2 kali menang dan 2 kali imbang. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.